Jadi Renaldi itu dengan nomor 6 dan nomor 7 berperanan seperti itu. Kemungkinan besar yang akan berjaya terlintas pada penutupan yang ketiga. Masih harus ditanya bahwa pesayuh-pesayuh dari Kapsang dan dari Kapung kalau pesa ini bukan jalan-jalan pesayuh, tetapi itulah dia. Kalau Tera menakut Renaldi semoga lulus selamat ini. Berjaya Renaldi itu menutupan kalau pesa 13 berada pada penutupan yang ketiga. Jadi begitu hebat sekali demi berjaya Nurin dengan nama pasukannya berjaya sekali lagi di kedudukan pertama meninggalkan kawasan 12 dengan jarak lebih kurang 80 meter. Manakala MRC itu sekarang ini masih lebih beli kesukup harta untuk meneruskan pertahuan di Kanada. Jadi mampukan mereka menuntas para pukul 12 ini karena akan sekarang hanya tinggal lebih kurang 5-6 meter saja lagi. Jadi kita lihat betapa hebat dan jauhan yang ditunjukkan oleh bangkang-bangkang Sri Berjaya oleh karena sekali lagi telah diumumkan sebagai juara bagi kategori 10 sebagai Tiger Sri ini. Jadi para pertemuan di antara Barat Kuda dan juga MRC itu ini adakah berhasil bukan pada kali yang diperagakan oleh pesaing-pesaing dan 3 milik para kuda 13. Jadi keputusan di dalam kuda Ya, terima kasih Saudara Hamdan yang telah pun membuat ulasan senari bagi acara Sakai 10 lelaki terbuka saringan C itu tadi ya. 11 pasukan telah pun bersaing bagi acara itu tadi. Keputusan tidak rasmi telah pun kita ketahui dan namun keputusan rasmi akan kita umumkan. Sebaik saja menerima keputusan rasmi daripada Hakim Penamat nanti ya. Seketika nanti ya. Baiklah, acara ketiga pada sebelah petang ini adalah Lumba Perahu Bangkut 15 HP ataupun Kuasa Kuda Terbuka Saringan B. Bagi acara ini